Jemaat yang dikasihi Tuhan, Irene, damai sejahtera Kristus atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan berkenaan dengan menguasai diri sendiri. Alkitab mengajar kita supaya dalam hidup ini kita belajar menguasai diri sendiri. Untuk itu, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu penyebab dari setiap persoalan hidup yang kita alami adalah karena kita memiliki masalah dalam hal penguasaan diri. Saya jelas melihat dari pengalaman saya sendiri, saat saya dapat mengendalikan diri, saya akan terpelihara dari masalah. Contohnya saja masalah kesehatan yang saya alami. Tentunya kita semua ingat, beberapa waktu yang lalu, saya sangat gemuk. Dan karena kegemukan, saya menderita perlemakan hati yang menyebabkan fibrosis. Dengan pengendalian diri, saya istirahat, mengatur pola makan, olahraga, maka saya menjadi sehat kembali. Karena berat badan saya turun, maka hati saya tidak lagi mengalami perlemakan. Tetapi saat saya ceroboh, saya mulai tidak dapat menguasai diri, istirahat tidak teratur lagi, tidak menjaga pola makan, dan sudah mulai jarang berolahraga, maka saya kembali gemuk dan sakit lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang tidak dapat menguasai diri yang adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Saya melihat bahwa ada atau tidak adanya penguasaan diri adalah salah satu faktor yang paling menentukan apakah kita akan berhasil dalam hidup ini atau kita akan memiliki masalah serius dalam kehidupan kekristenan kita. Penguasaan diri akan mempengaruhi cara kita mengatur waktu, cara kita menggunakan uang, cara kita memanfaatkan kemampuan kita untuk mengatasi setiap godaan dalam hidup, cara kita mengembangkan kualitas karakter hidup saleh kita di dalam Tuhan, cara kita mengendalikan amarah dan lidah kita, cara kita dalam mengatur kesehatan kita. Dan yang paling penting, pengendalian diri sangat kita butuhkan agar kita dapat menggunakan waktu secara konsisten dalam firman dan doa, dalam ibadah dan pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena dalam hidup ini, terutama dalam masa-masa sukar ini, kita dapat mengharapkan yang namanya pergumulan, maka saya pikir akan sangat menolong kalau kita belajar dari firman Tuhan tentang menguasai diri sebagai buah dari Roh Kudus. Buah rohani dari penguasaan diri meskipun sangat efektif, tetapi itu bukanlah solusi yang cepat. Penguasaan diri itu membutuhkan latihan, membutuhkan kebiasaan disiplin seumur hidup kita agar kita dapat hidup dalam kesalehan. Rasul Paulus menasihati Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Pengendalian diri atau penguasaan diri membutuhkan latihan yang terus-menerus, latihan yang konsisten. Kita akan tergoda oleh orang-orang yang mengajarkan dan menjanjikan jawaban mudah tanpa penguasaan diri. Kita tidak boleh mempercayai hal itu. Disiplin sangat dibutuhkan untuk tujuan kesalehan dan itu adalah cara yang ditentukan Tuhan untuk kita memiliki hidup saleh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita belajar mengendalikan hidup kita, menguasai diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus, agar dengan demikian kita dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.